dari kelas 4A, 4B, 5A, dan 5B. Kita sudah ada kedatangan adik-adik, silakan dimaju pesatu, satu persatu dari adik yang pertama boleh. Silahkan maju. Adik siapa namanya adik? Namira. Namira, panggilannya? Namira. Namira. Silakan dipasang aja Namira. Dilanjutkan adik yang kedua, dipakai headsetnya. Disilakan dicari kursinya masing-masing, ada satu meja tiga orang. Boleh dilihat-lihat dulu adik-adik, siapa tahu nanti bisa ajak bunda mainnya untuk di sini. Nah, si siapa itu? Eken siapa namanya sih yang berangkat? Iya, kita di setiap kamar ini artinya beda-beda. Oke, boleh dilihat. Ada yang mau ditanyain dari kamar ini? Gak ada. Ada katanya. Ada yang mau ditanyain, tanyain aja nggak apa-apa. Mungkin paling ada yang mau nanya gini. Berapa nih harga sebelumnya gitu ya? Coba tahu kan nanti bisa kasih tahu harganya, ibunya atau ayahnya. Harganya berapa? Harganya di 900.000 itu sudah sama breakfast untuk 4 orang. Wow. Oke, baik. Itu kakak udah bagikan kertas lembarnya. Pizza itu terdiri dari telur utuh. Oke, kita tunggu terigu dimasukkan. Oke, telur utuh satu ya. Iya, telurnya masih di dalam ayam. Kita buka. Iya, dipecahkan satu dimasukkan. Oke. Setelah telur, ada apa lagi? Ragi vermifan sudah kakak minum di sini. Nah, ini ragi vermifan dimasukkan. Setelah ragi vermifan apa? Air es. Oke, air es kita keep terakhir, nanti dimasukkan terakhir. Kita masukkan pelan-pelan air esnya. Setelah air es apa? Garam. Oke, garam kita masukkan. Ya, garam. Setelah garam apa? Oil. Tahu gak oil apa?
Minyak, oke. Kita pakai minyak nabati, ya. Minyak nabati yang biasa dipakai di yang dijual di warung-warung, mereknya banyak kok. Nanti tanya mama, ya, mereknya apa aja. Kalau misal mau buat di rumah, gitu. Resepnya ini kakak kasih semua satu-satu. Nanti bisa dipraktekin di rumah. Oke. Oil kita masukkan. Oke, setelah oil dimasukkan, adonan semua dijadikan satu, kita mixer. Sambil dimasukkan air es sedikit demi sedikit, nggak boleh langsung. Kenapa nggak boleh langsung? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Iya, adonan hancur, adonannya kurang bagus atau menggumpal atau mungkin keenceran. Oke. Banyaklah ini mixernya ya. Ada yang mau lihat maju ke depan cara mixernya adonannya seperti apa? Boleh maju, nggak apa-apa maju aja. Itu bisa jadi dua pizza, bisa jadi dua loyang pizza untuk ukuran diameter 20 sampai 22 cm lebarnya kurang lebih. Nama aku Mia. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay tuned for another video. Bye.